video kali ini mungkin ini agak sedikit beda guys ya. Yang di video kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau di video-video sebelumnya itu saya biasanya membuat tutorial cara cutting, cara saving, tapi di video kali ini agak sedikit beda ya. Jadi sekarang ini pagi ini nih, ini pagi tanggal 19 tepatnya Desember 2019 ya. Jadi ada soft opening Creo Clothing. Kenapa saya buat video ini? Karena ini masih di putaran area Cipadu ya. Bahkan dari tempat tinggal saya itu nggak terlalu jauh dari saya ini, kurang lebih 1 kilo ya ke Creo Clothing ini ya. Jadi oke guys, langsung saja kita sekarang untuk ke lokasi Creo Clothing ini ya, karena hari ini adalah openingnya dan seperti apa keseruan yang ada di sana dan apa aja yang akan saya temukan di sana. Pokoknya tonton terus videonya ini sampai habis, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe di bawah. Thank you. Kayaknya kayu papan, jangan digotong, jangan dibolak. Nantinya video ini akan buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi puas banget tuh. Saya undang Ibu Dwina Sekian Wijaya selaku direktur utama Peruri. Silakan Ibu. Oke, sudah kita saksikan tanda tangan oleh direktur utama dari Peruri, diwakilkan oleh Ibu Dwina Sekian Wijaya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan proses pembukaan kita. Teman-teman sudah boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Teman-teman media, wartawan, fotografer untuk boleh bersiap-siap, kita akan menyaksikan pembukaan kita untuk menandakan Creo Clothing resmi dibuka pada hitungan ketiga ya Rana ya. Kita hitung secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan dengan ini Creo Clothing resmi dibuka. We'll be right back.
diresmikan oleh wali kota Tangerang ya. Reo Cloud ini kalau menurut saya pribadi akan keren banget ya. Jadi kalau misalnya untuk anak muda yang mau berkreasi di situ bisa, karena di situ banyak banget fasilitas, kayak ada distronya, terus ada apa sih live musiknya, terus di situ ada kafe-kafenya gitu ya. Jadi kita bisa enjoy sambil belanja, sambil nikmatin musik, sambil nikmatin kopinya juga ya guys ya. Dan sekarang ini saya sudah pakai kaos Cheat Day. Dan ini salah satu brandis lokal, dan ternyata yang dijual di situ tuh nggak ada brandis luar negerinya guys, jadi khusus brandis lokal, bagus juga kosnya. Dan tidak hanya itu aja ya yang saya dapatkan tadi, saya juga tadi ngambil dari ini nih, NSI Project. Nah NSI Project ini bajunya pink, karena ini untuk bini saya. Nah putih bergambar pink ini ya. Nah dan di bawahnya ini, nah di sini nih ada brandisnya ya, NSI Project. Dan tidak hanya NSI Project aja yang tadi saya datangin, ada juga dari apa ya, dari nah yang ini nih, dari yang ini Daily Outfit dari Distro, Daily Outfit Distro ya. Dan ini sweater ini ya. Ini mungkin ini juga buat istri saya. Dan ini tadi udah saya beli ya beberapa clothing yang ada di situ. Selain menjual clothing brandis Indonesia, di situ tuh ada bisa menyalurkan hobi, misalnya contoh buat anak muda gitu kan, buat anak muda yang suka nge-gym gitu kan, dia pintar main musik gitu kan. Terus mereka mau menyalurkan hobinya ini di mana, ternyata di situ tuh disediakan, karena di situ ada panggungnya. Terus kalau misalnya mereka juga punya produk gitu kan, punya brandis sendiri, tapi mereka tuh bingung gimana saya jual. Nah di situ tuh menyediakan lapaknya untuk menjual brandis hasil karya lokal tentunya ya. Dan bukan hanya itu aja, ternyata di situ tuh bisa kita sambil enjoy belanja, enjoy nikmatin musik, dan enjoy kita di situ bisa ngopi-ngopi, bisa nongkrong. Dan bukan cuma untuk milenial aja kali ya, di situ bisa bawa keluarga. Contohnya kayak tadi saya tuh jalan-jalan, saya istri sama anak ya, di situ anak saya menikmati live musiknya gitu, padahal anak saya itu sebelumnya nggak pernah dengar apa sih kayak konser musik gitu. Tapi dia itu tadi di situ menikmati, enjoy banget dia itu, karena mungkin dunia baru mungkin bagi dia. Dan pokoknya konsepnya itu kalau menurut saya pribadi keren banget. Jadi kalau misalnya buat agan-agan ataupun siapapun yang ada di luar sana yang mau join bisnis, bisa hubungin marketingnya langsung ke situ. Tadi aku lupa nggak minta kontaknya ya, nggak minta kontak marketingnya, karena tadi aku nggak fokus ke kontaknya. Jadi aku tadi ngobrol-ngobrol aja masalah prospeknya ini seperti apa dan blablabla. Pokoknya yang pasti konsepnya ini bagus banget, dan ini didukung banget oleh pemerintah Tangerang ya, bahkan tadi itu diresmikan oleh wali kota. Mudah-mudahan ini akan lebih bagus lagi untuk kedepannya, karena Cipadu ini emang tempatnya untuk cari bahan, berbagai jenis bahan. Pokoknya kalau misalnya kalian dari luar kota datang ke Cipadu ini, bisa temukan banyak jenis bahan dengan variasi harga, dari harga termurah bahkan sampai harga termahal. Di sini terlengkap banget, dari mulai lokal sampai import ya. Pokoknya untuk kalian harus datang ke Cipadu ini, harus lihat-lihat seperti apa, apalagi yang Creo Clothing ini ya, yang belum tahu silahkan datang, buktikan seperti apa keseruannya dan apa aja brandis-brandis yang akan kalian temukan. Apalagi untuk milenial-milenial yang hobi dengan brandis-brandis lokal ya, silahkan temukan di situ. Dan ada beberapa Instagram dari Distro yang saya taruh di bawah deskripsi, silahkan follow Instagramnya, lihat-lihat brandis-brandisnya apa aja yang mereka jual, dan bisa tanya jawab mungkin di situ ya. Dan yang pasti harusnya kalian datang ke lokasi Creo Clothing. So sekian video kali ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Thank you. Perkembangan kreativitas menuju persaingan dari clothing Indonesia. Jadi selalu untuk optimis dan selalu untuk maju bersama karya kita.